DP-nya 2 juta udah bisa bawa pulang Brio SPT. Kita ada bunga 0%. Kita bunga 0% itu dari 1 tahun sampai 3 tahun. Kita berapa angsurannya? Angsuran dari 1,5 auto approve. Halo bosku, balik lagi bersama Angga di Honda Tendian. Kali ini Angga bakal review mobil idaman para anak muda irit, yaitu Honda Brio. Let's go. Bang Angga, ya. Ini mobil apa nih merah menyala nih? Mobil Brio SPT dong, idaman para anak muda. Wede, idaman para anak muda. Ini termasuk LCGC ya? Betul, LCGC. Low cost green car berarti ya? Betul banget. Berarti harganya ekonomis, pastinya irit. Betul, irit. Dan terjangkau. Dan terjangkau. Ini berapa cc? Ini cc-nya 1200. 1200? 4 silinder. Buset, serius? Serius. LCGC tapi 4 silinder ya? 4 silinder. Berarti nggak geter? Nggak. Nggak goyang. Tarikannya tuh enak. Tarikannya enak ya. Betul. Kalau di sebelah kan 3 silinder? Yes. Ya nggak? Yes. Ini? 4 silinder. Oke, kelebihannya apa aja nih? Oke, kelebihannya itu DRL sudah LED. Terus grillnya sudah honeycomb, dia lebih sporty sekarang. Kayak sarung lebah gitu ya? Yes, betul. Keren ya? Kayak ketampanan saya. Aja. Terus sampingnya, ring 14, tutan color. Oke. Okay. Terus bagian spionnya dia udah electric mirror. Mm-hmm. Balik lagi ke belakang, belakang itu dia udah ada sensor parkir, dua. Udah dua titik ya? Dua titik. Dia lebih sporty gitu ya? Lebih sporty. Untuk kaca lebih kecil? Lebih kecil. Lebih sporty, lebih ganteng? Betul banget. Kayak siapa? Kayak saya. Dan itu ada sel parkir ya? Ada. Nah, kalau sel parkir itu berarti kalau ke belakang bunyi dia ya? Bunyi. Bunyinya gimana? Oh gitu ya? Kayak anime lah. Gimana anime? Anime. Tweet gitu. Tweet-tweet. Kayak sweet itu, priwit. Priwit, prit-prit-prit gitu. Yes. Oke. Okay. Bang Angga, mobil sekeren ini LCGC ya, untuk Honda Brio harganya mulai dari berapa? Untuk tipe S sampai RS itu, tipe S itu kita OTR-nya di harga 167. Terus untuk tipe yang paling tinggi di RS itu di 253.100. Oke, ini di akhir tahun nih. Kira-kira promonya gimana, diskonnya gimana? Bombastis pokoknya. Diskonnya bombastis? Bombastis. Boom! Gitu ya? Boom pokoknya. Wede. Kena akhir tahun nih, promonya apa aja? Untuk promonya, Angga ada DP minim. Minimnya berapa? 10? 10%. 10%? Yes. Berapa persennya? 2 juta aja untuk Brio SPT. DP-nya? 2 juta udah bisa bawa pulang Brio SPT. Serius? Serius. Gak bohong, no gimmick. No gimmick ya? Deal. Buset, kenceng banget ya. Akhir tahun. Akhir tahun ya. Terus apa lagi promonya? Terus kita ada yang namanya cash bertahap. Cash bertahap gimana misalkan tuh? Misalkan DP 50% di bulan November ini. Oke. Tahun depan November lagi bayar. 50%. Angsurannya? Gak ada. Gak bayar angsuran? Gak bayar. Gila. DP 50% udah bisa bawa pulang Brio. Oke. Gak bayar angsuran ya? Gak bayar. Mantep banget. Terus promonya apa lagi? Terus kita ada yang namanya Red Special. Red Special gimana tuh? Red Special itu kita dari DP 15 jutaan, angsurannya di 3 jutaan aja. Selama 5 tahun. Oke. Terus? Terus. Kita ada bunga 0%. Kita bunga 0% itu dari 1 tahun sampai 3 tahun. Bunga 0%-nya bisa sampai 3 tahun? Sampai 3 tahun. Yakin? Yakin. Bisa di breakdown? Bisa. Kita breakdown ya, kita buktikan ya. Siap. Harga OTR-nya berapa? Harga OTR Brio SPT 198.300. Oke. Angsurannya berapa? Angsurannya di 5.475 kali 36 bulan. Berarti 3 tahun. 3 tahun. Sama dengan 197.100. Oke, DP-nya berapa? DP-nya 15 juta aja cukup. Totalnya? 212.100. Oke, harganya tadi berapa? 198.300. Jadi selisihnya 10 jutaan ya? 10 jutaan itu nilai asuransi mobil selama 3 tahun. Gokil! Pajak, admin, itu semua. Beli kredit rasa cash. Gokil, real ini ya? Real banget. Nomornya berapa? 0858-9271-0377. Online-nya berapa jam? 24 jam buat car store. Oh iya, 24 jam buat bosku di Roma, gokil. Nah, kalau untuk angsuran yang auto approve udah nggak di sini?
Ada. Yang nggak ribet, yang auto approve gitu. Ada. Berapa angsurannya? Angsuran dari 1,5 auto approve. Deal. Deal ya? Deal. Mantep banget. Terus promonya, benefitnya apa aja ini? Untuk benefitnya, kita udah ada gratis service selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Service doang? Jasa oli spare part. Gila, berarti selama 4 tahun cuma isi? Bensin sama angsuran. Gokil, mantep banget ya. Nah, untuk cover area penjual dari mana aja nih? Untuk cover area penjual kita khususnya Jabodetabek. Misalkan di luar daerah, itu konsultasi sama Angga aja yang udah-udah bisa Angga bantu. Bisa dibantu? Bisa. Sampai kirim mobil? Sampai kirim mobil, sampai deal. Mantep banget. Mas Angga, aku mau dari dalamnya boleh nggak sih? Boleh. Katanya yang tipe S sekarang head-nya udah touchscreen ya? Betul. Dulu kan masih double din. Yes. Sekarang udah touchscreen ya? Udah touchscreen. Saya lihat dalamnya ya. Yes. Let's go. Oke, bosku. Yes. Bang Angga. Yes, betul. Ini mobil LCGC ya. Betul, LCGC. Tapi kayaknya cukup menarik ya. Cukup untuk menarik. Joknya dia itu udah full fabric depan belakang. Betul. Dan dia itu ada semi bucket gitu. Yes. Selekukan gitu. Gimana betul. Rasanya? Kayak nyaman aja. Senyaman dia. Anjay, dia siapa? Ya, adalah. Oh, adalah ya. Tapi gimana berasa dipeluk nggak? Dipeluk sama dia nggak nih? Enggak. Oh, enggak ya. Enggak pernah dipeluk apa? Peluknya sama Brio aja. Sama Brio aja. Ya. Ya. Kemudian di belakang sini nih, Bang Angga, tinggi kan 170 ya. Betul. Di bawah 7 cm dari Mas Vita Eri, tahu kan? Yes. Headroom, legroom, aman ya? Aman. Kemudian di bagian door trim ya ada cup holder juga. Betul. Masih juga ada cup holder juga. Nah, kalau bagian depan kelebihannya apa aja nih? Kelebihan bagian depannya itu udah udah steering switch. Oke. Okay. Terus audionya udah touchscreen. Nah, yang tadi kita bilang ya, udah touchscreen ya. Betul. Dulu kan belum touchscreen, sekarang udah touchscreen. Betul, udah touchscreen, terus AC digital, udah ada power outlet. Oke, okay, kalau nyolok di situ ya. Betul. Untuk dashboardnya dia modelnya karbon gitu ya. Karbon lebih sporty, idaman anak muda. Wih, mantap. Nah, ini bisa maju mundur enggak urusnya aja, Pak? Bisa. Coba. Maju, mundur. Mundur. Maju lagi. Mundur lagi. Kalau Mas Angga sukanya maju apa mundur? Suka dua-duanya sih. Oh, suka maju mundur? Yes. Oke. Okay. Kursinya, joknya maksudnya ya? Yes, betul. Kursinya bukan... Bukan apa, Bang? Bukan segala macam. Nah, apaan ya? Oke. Okay. Kalau aku mau tes, udah bisa nggak sih ini? Bisa banget. Mau rumah? Di rumah, mau di showroom, itu bisa. Biar bisa. Apa gratis? Gratis dong, nggak bayar. Nggak bayar ya? Nggak. Misalkan kalian kejauhan dari showroom Angga, itu boleh. Angga yang kesana. Dan itu gratis ya? Gratis pokoknya. Kalau nggak gratis namanya bukan test drive. Bukan dong. Namanya apa? Sewa. Selain sewa? SPK sih. Iya, SPK berapa nih? SPK booking fee 5 juta. Transfernya kemana? Transfernya langsung ke PT Autodaya Cash Indo. Bukan ke Mas Angga. Bukan dong, nggak bisa. Jangan. Oke. Kita menghindari itulah. Menghindari itu ya? Nggak boleh berarti ya? Nggak boleh. Jangan ya, Dek. Jangan, Dek. Gak boleh ya. Gak boleh. Jujur nih, kenali salesmu sebelum beli mobil ya. Betul. Karena banyak orang-orang seperti itu ya. Yes. Pokoknya jangan sampai mau transfer ke rekening sales ya. Sales, jangan. Harus ke rekening PT ya. Harus ke rekening atas nama PT. Oke. Mas Angga. Yes. Kalau aku mau trade-in tapi mobilku bukan Honda, bisa dibantu bisa gak? Dong, bisa. Mau merek lain, kayak misalkan kayak brand lain lah, itu bisa. Bisa dibantu? Bisa dibantu. Oke, harganya bagus? Harganya sesuai pokoknya. Sesuai dengan mobil tersebut lah ya. Betul. Oke, Mas Angga, selain itu kira-kira mobil yang rekomendasi ada mobil apa aja di sini? Kita ada BRV. BRV. Terus WRV. WRV. HRV. HRV. City Hatchback. City Hatchback. Sama yang namanya CRV. CRV. Kalau BRV, DP-nya berapa? DP-nya cukup di 2 jutaan aja. Sama. 2 jutaan. BRV. BRV. Mobil keluarga. 2 juta. DP-nya. Yes. Gokil. Udah bisa. Kita langsung ke sana ya. Yes. Pokoknya the one and only. Ingat Honda, ingat ke Bang Angga. Di Honda Tendian. Oke. Ini Bang Angga ya. Kalau manis namanya? Mangga sih. Iya. Kalau ganteng? Mangga Angga. Iya. Bisa-bisa gitu aja ya. Bisa ya. Pokoknya the one and only. Ingat Honda, ingat ke Mas Angga. Di Honda Tendian. Terima kasih bosku udah nonton. Jangan lupa komen share ya, share ke teman, saudara, tetangga, RT, RW, lurah, siapa lagi? Mungkin sejabodetabek kalau bisa. Share-share semuanya ya? Yes. Kalau share ke mantan boleh nggak? Itu sih boleh aja sih kalau dia
Gak marah ya, ya. Terima kasih bosku udah nonton, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share untuk kita mereview mobil Anda di seluruh jagat raya. Bye bye.